Baik, di sinilah kami keperkenalkan ruangan penyetelan Bok DOJ, di mana ini adalah ruangan pulcik atau ruangan terakhir dari penetasan. Ini adalah anak-anak SMK yang sudah profesional mengepak bok-bok DOC untuk dijadikan tempat penyimpanan DOC sebelum didistribusikan. Proses pengisian DOC ke bok-bok yang sudah disediakan sambil dilakukan seleksi DOC. Oke. Melalui tangan-tangan profesional inilah DOC yang didistribusikan ke ternak-ternak di berbagai wilayah di penjuru Indonesia. Kemudian ini adalah DOC yang gagal, telur yang gagal tetas untuk dimusnahkan. Selanjutnya ini merupakan kerabang telur sampah daripada penetasan yang nanti akan diamankan, dibuang ke tempat-tempat sampah. Limbah penetasan namanya. Seperti ini. Baik. Baik, demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi wawasan baru untuk para peternak dimanapun Anda berada. Jalan-jalan kita di penetasan Bedor sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.